Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan bahas buat kalian yang masih kekurangan yaitu permata merah ya guys ya. Dimana di sini untuk permata merah sangat digunakan sekali, sangat dibutuhkan sekali untuk besok khususnya karena event TOTT akan segera hadir dan ada juga sistem gacha ya guys ya. Ternyata sama seperti event pemain program kali ini, yang mana di sini untuk besok untuk mendapatkan ataupun memilih pemain kita bisa dari gacha ternyata. Nah, seperti ini buat yang belum tahu siapa saja pemain yang akan dihadirkan sebagai kartu TOTT. Nah, sudah gue bahas juga. Namun di sini ada sedikit. Nah, seperti ini guys ya. Untuk pemainnya ada 14 pemain dengan rincian sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk mendapatkan permatanya di sini, buat apa permata? Apakah penting? Nah, permata di sini sangat penting sekali guys ya, karena dibutuhkan yaitu buat gacha. Oke, langsung saja di sini buat yang masih bingung permatanya. Di sini gue sudah punya 59.000 permata. Ya, ini masih kurang guys ya ini. Jika kita lihat dari exchange untuk permatanya masih terbilang ya masih kurang ini. Oke, kita coba langsung bahas untuk cara mendapatkannya. Nah, yang pertama di sini untuk mendapatkan permata kalian bisa selesaikan di misi harian. Di sini dapat 10-10 meskipun gak banyak, tapi bisa dikumpulkan guys ya. Yang pasti yang jelas sudah bisa didapatkan. Nah, seperti ini setiap harinya kurang lebih ada sekitar 100 lebih lah permata yang kalian dapatkan. Kemudian di bagian Star Pass. Nah, di Star Pass juga ada permata. Mungkin belum ada yang tahu ataupun sudah tahu. Nah, di bagian Star Pass juga ada permata. Nah, di sini ada 500 permata yang lumayan juga untuk kita kumpulkan. Nah, seperti ini kita dapat permata. Kemudian di bagian sini, di bagian ini yang paling penting ya guys ya. Kita bisa dapatkan 1000 permata setiap harinya. Bahkan 2000 permata boy setiap jam 2 pagi dan jam 2 siang. Nah, jadi di sini di bagian stadion yang eventnya juga kurang lebih sekitar 1 minggu atau 9 hari lagi berakhir. Nah, di sini kita bisa dapatkan yaitu 1000 permata secara cuma-cuma hanya dengan mengupgrade level ataupun tamu level 10 seperti ini. Nah, di bagian stadion kita bisa gunakan yaitu tiket stadion untuk mendapatkan 1000 permata setiap jam 2 pagi dan jam 2 siang. Jadi lumayan buat player gratisan di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terkumpul 60.000 permata. 60.000 permata plus dengan 48 juta koin FIFA. Nah, karena nanti bocorannya ada sistem gacha ya guys ya. Nah, sistem gacha seperti ini. Nah, seperti ini. Sistem gachanya seperti ini, di mana di sini diperlukan yaitu 400 boy. Kalian bisa bayangkan 400 ya guys ya. Yang dimana untuk 160 saja berat, apalagi 400 token garansi atau poin garansi ini guys ya. Nah, jadi di sini nantinya di bagian gacha pemain program sama seperti yang ini. Nah, sama seperti yang ini di bagian pemain program besok akan dihadirkan. Nah, seperti ini akan dihadirkan untuk gacha di event TOTT. Jadi dibutuhkan sekali untuk permatanya guys ya. Jika harganya sama berarti butuh berapa, kalian bisa kalkulasi sendiri. Nah, di sini untuk poin jaminannya sendiri 160 saja kita butuh beribu-ribu diamond, apalagi 400 ya guys ya. Nah, di sini di bagian gacha ini untuk permatanya tentunya sangat banyak sekali yang dibutuhkan untuk melakukan exchange. Karena di sini untuk 400 poin jaminan sendiri ya kurang lebih sekitar ya berapa, kalian bisa kalkulasi sendiri, belum gue hitung juga. Nah, poin jaminan TOTT bisa kita gunakan untuk mengklaim dan memilih pemain yang ingin kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk Messi, Mbappe, Alvarez dan semuanya di sini 400 poin jaminan ya guys ya. Dan jika satu kali gacha 2.500 permata, maka ya
Ya banyak ya guys ya. Nah, apakah kalian sudah siap permata? Atau bahkan kalian gak punya permata sama sekali? Kalian bisa coba trik tadi. Karena untuk event promosi tawaran juga di bagian sini, buat yang bertanya, promosi tawaran juga ada. Dan katanya sih ini dapat juga guys ya, bukan scam boy, tapi ada yang dapat. Nah, untuk saat ini gue belum dapatkan. Nah, di bagian promosi tawaran ini ada di sebelah sini guys ya. Oke, kita coba cek untuk promosi tawaran, ada di sebelah poin FIFA permata. Nah, di bagian permata ini, bagian permata ini guys ya, ada promosi tawaran yang bisa langsung kalian gaskan. Katanya sih ada yang dapat, tapi hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih. Yang dapat ya kemungkinan hanya permata yang kecil ya guys ya, bukan yang sampai ribuan permata. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mendapatkan permata buat persiapan TOTT besok, kalian bisa gunakan cara tadi. Atau mungkin ada cara lain, kalian bisa komen di bawah juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa besok untuk gacha di bagian TOTT guys ya.